Wakaribotak adalah monyet yang memiliki ciri ekor yang sangat pendek, wajah cerah dan merah tua, kepala botak, dan mantel panjang. Penyebaran alami Wakaribotak berada di sepanjang wilayah Amazon di Brasil bagian barat, Peru bagian timur dan bagian selatan Kolombia. Ternyata wajah merah tersebut bisa menunjukkan tingkat kesehatan Wakaribotak. Wakaribotak yang sehat dan kuat akan mempunyai warna merah cerah. Sementara jika wajahnya pucat, itu artinya mereka menderita penyakit. Wajah merahnya juga berperan dalam seleksi pasangan kawin. Kemerahan pada wajah betina berkorelasi dengan kadar estrogen dan pada jantan berhubungan dengan kadar testosteronnya. Wakaribotak banyak mengonsumsi buah-buahan, dedaunan dan beberapa serangga. Wakaribotak hidup dalam kawanan yang bisa mencapai 100 individu. Dan mereka berpencar dalam kelompok kecil terdiri dari 10 individu saat mencari makanan di siang hari.